kita sedikit ini lagi ya, rangkum lagi. Kalau kita udah belajar plat satu arah, dan plat dua arah. Nah, sekali lagi, kalau untuk mendesain itu selalu pertanyaan ditanya adalah tebalnya seperti apa. Lalu habis itu, dua, tulangannya bagaimana, begitu ya. Nah, kalau plat satu arah, sekali lagi, udah ada tabelnya ya. Tabel kalau plat satu arah. Kalau plat dua arah, pakai alfa, seperti itu. Terus untuk menjawab tulangan, itu harus tahu gaya dalam dulu, gaya dalam. Nah, untuk gaya dalam ini, kalau plat satu arah bisa menggunakan koefisien momen. Momen, momen. Kalau plat dua arah bisa menggunakan tiga metode. Yang pertama adalah PPI 71, lalu kedua adalah DDM, lalu ketiga adalah EFM gitu. Nah, dari sini kalian udah mempelajari sampai sini. Nah, ini semua kalian udah pelajari gitu ya. Nah, jadi setelah udah tahu gaya dalam, lalu kalian bisa desain tulangannya gitu. Tulangannya seperti mendesain di beton satu. Ya, jadi kondisinya kalian udah belajar yang biru tuh gitu ya. Jadi ini mengingatkan kembali. Nah, sekarang kita akan menuju ke cara yang nomor dua, yaitu namanya direct design method. Nah, sebelumnya ngomongin kuis ya, jadi beberapa tipikal kesalahan sih, misalkan, jadi ini kan yang ditanya adalah kalau ingin tebalnya itu sama untuk satu lantai. Nah, mau nggak mau berarti kita harus cek alfanya C, lalu kita juga harus cek alfa B, alfa M ya. Jadi udah rata-rata, kan ini di rata-rata jadi C ya. Ini di rata-rata jadi C. Nah, ini kan jadi alfa MC di rata-rata. Nah, kita cari juga yang B. Jadi ini juga dicari, itu jadi alfa MB kan, lalu yang A juga D juga gitu. Nah, lalu kalau misalkan semuanya lebih besar daripada dua, misalkan kalian mengasumsikan pakai lebih besar dari dua, lalu memakai 120 misalkan. Nah, kalau memang semuanya lebih besar dari dua, berarti 120 bisa dipakai ke semua semua ini, semua lantai gitu. Gitu. Jadi mau nggak mau sih harus ngecek 4 kali gitu ya. Nah, tapi di sini kalau udah pernah ngecek 4 kali, lain kali kita bisa tahu tuh mana yang govern. Jadi misalkan di kuis ini udah ngecek ini, misalkan ini kan 4 kali T ya. Ini kan gambarnya 4T, yang ini ada 3T. Yang ini ada 2L, 2T. Yang ini 3T, 1L. Nah, kalau kita udah pernah ngecek, terus kira-kira setelah ngitung dari alfanya itu, ternyata alfa paling rendah itu dihasilkan oleh L atau T gitu. Kalau misalkan dihasilkan oleh L, berarti yang govern akan yang punya L lebih banyak gitu. Bisa, jadi lain kali ketika udah tahu, oh misalkan L yang lebih govern gitu kan ya, karena L menghasilkan alfa paling kecil, oh ya berarti kuncinya adalah ngecek panel yang banyak L-nya aja gitu. Nah, jadi kebanyakan masih ngecek satu panel aja ya, jadi cuma ngecek ini misalkan, ya berarti cuma bisa berlaku ke tebal ini gitu. Jadi di sini ceritanya kalau tebalnya ingin sama. Kalau mendesain itu sebenarnya tebalnya memang bisa kita beda-bedakan ya. Jadi kalau mau optimum juga lebih baik lagi. Jadi misalkan di sini mau 130, di sini 120, itu juga boleh sebenarnya. Gitu.
Terus ya sekali lagi juga jangan lupa tulang rendah di bu ya. Jadi kadang-kadang masih ada yang lupa. Nah, oke. Okay. Nah, itu adalah review PBI 71 yang udah dicoba dikerjakan dan dipelajari gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode selanjutnya ya. Jadi ini DDM. Ini ya, DDM. Jadi kita sampai UTS kita memang ngomongin plat terus. Ya, oke. Okay. Pasal pasal DDM sendiri itu pasal 810 kalau di SCI 318, nah kalau di SNI 2013 itu di pasal 136. Nah, di 2019 itu Pak bab yang plat dua arah. Oh, saya lupa bab berapa ya. Jadi setelah plat satu arah, bab 9 kalau nggak salah. Nah, itu di yang SNI 2019. Ya, oke, okay. Kita mulai aja ya karena materinya ini harus fokus nih. Jihan Nur Azizah bisa untuk bacain. Jihan, ada nggak Jihan? Iya Bu, Jihan ya Bu. Iya, Oh ya, Jihan. iya kurang terdengar Bu. Oke. Bisa kita tolong bacain. Oh ya, limitation for use of DDM 8.10.2.1, there shall be at least 3 continuous spans in each direction. 8.10.2.2, successive span length measured center, 10 center to support in each direction shall not differ by more than one third the longer span. 8.10.2.3, panels shall be rectangular with the ratio of longer to shorter panel dimensions measured center to center to support not to exceed to 8.10.2.4, column offset shall not exceed 10% of the span in direction of offset from from either axis between center lines of successive columns. 8.10.2.5, all loads shall be due to gravity only and uniformly distributed over an entire panel. 8.10.2.6, unfactored leaf load shall not exceed 2 times the unfactored dead load. 8.10.2.7, for a panel with beams between support on all sides, ada example 8.10.2.7a shall be satisfied for beams in the two perpendicular directions. For the equation in 8.10.2.7a itu alpha F1 dikali L2 kuadrat harus lebih besar atau sama dengan 0,2, lebih kecil sama dengan 5. Itu alpha F1 per alpha F2 ya Bu? Ya, oke. Oh, okay. Terima kasih Jihan. Ya, jadi sama seperti PBI ya, PBI itu ada batasan, keterbatasan gitu. Dan di sini DDM juga ada keterbatasan. Jadi yang pertama paling enggak harus 3 continuous span. Jadi untuk tiap arah ya. Jadi minimum ya gambarnya gini berarti ya, 3 arah
tiga arah X, tiga arah Y minimum kayak gini gitu. Terus span yang berdekatan itu harus nggak berbeda sepertiga dari span yang panjang gitu. Jadi itu juga keterbatasan ya. Terus habis itu rasio panelnya, rasio terpanjang dibagi terpendek tidak lebih daripada dua. Nah, ini kan berarti plat dua arah kan? Kalau beda dua, plat satu arah. Maksudnya cuma itu sih. Berarti memang dikhususkan plat dua arah. Lalu kolom itu nggak boleh offset lebih dari 10%. Jadi kalau misalkan kalian lihat denah, denahnya nggak satu grid. Denahnya aneh tuh. Misalkan ya ini gridnya ya, ini ada kolom gini, ada kolom gini. Nah, kok ada kolom yang gini nih gitu. Nah, ini nggak boleh beda 10% gitu ceritanya. Jadi ya itu keterbatasan gitu ya. Ya, tapi normalnya sih harusnya satu grid ya. Terus bebannya harus uniform, harus beban merata ya, dan juga gravity only. Nah, uniform ini berarti sama kayak PBI ya. PBI juga mengasumsikan bebannya harus uniform. Jadi kalau misalkan apa yang dominan adalah beban terpusat, nah mungkin akan kurang akurat menggunakan GDM dan juga PBI gitu ceritanya. Lalu apa live load yang tidak terfaktor gitu ya, beban hidup yang tidak terfaktor tidak melebihi dua kali beban mati yang tidak terfaktor. Ya itu juga ya, berarti nanti kira-kira ya kalau ada live load itu dicek apakah dua kali lipat lebih besar daripada dead load-nya. Tetapi ya itu ya. Jadi kalau misalkan apa sampai dominan sekali live load-nya, berarti ya dominan sekali sampai misalkan 5 kali lipat, nah itu juga kurang akurat berarti. Terus nah ini untuk panel yang ada beam di empat sisinya, di semua sisinya kan empat sisi ya, itu harus memenuhi ini apa persamaan 8 10 27A. Ya, ini adalah keterbatasan-keterbatasan dari DDM. Jadi DDM itu diturunkan dengan apa kondisi-kondisi ini gitu. Jadi kalau misalkan terlalu differ dari kondisi ini gitu, kurang akurat gitu. Ya sama kayak PBI 71. Oh ya, ini sebenarnya ada bahasa Indonesia. Ya, SNI sama ya dengan SEI gitu. Nah, caranya gimana? Cara melakukan direct design method. Jadi direct design method itu intinya adalah kalian mencari rasio. Kayak membagi kue gitu. Nanti bagi kue, bagi kue, bagi kue. Nah, kuenya itu adalah rasio. Jadi sebenarnya sih simpel ya, cuma kalian harus teliti dan fokus aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini cuma nyari rasio sih. Jadi sebenarnya simpel tetapi harus teliti gitu aja. Sadrina Oktadel ya, bisa tolong bacain? Ya, Bu. Lab design using direct design method. Calculate MO to A per to B interior span or end span. Calculate positive moment at mid span or negative moment at support. 3A per 3B, calculate portion of vector moment in column, strip, and middle strip. Oke, terima kasih, Sadrina. Nah, jadi sebenarnya itu ada tiga step besar sebenarnya. Ya, stepnya cuma ini. Jadi pertama itu calculate M0. Itu adalah momen nih, momen statis total gitu. Jadi pertama itu calculate itu momen. Jadi momennya ini tuh kayak apa ya, pizza besar kalian gitu ya, pizza besar kalian. Nah, habis dapat momen statis itu tadi, kalian kedua A atau kedua B. Jadi kalau ke interior span ini berarti ya nanti lihat tabel yang interior span gitu ya. Kalau yang end span yang lihat tabel yang end span gitu. Jadi masuk ke 2A atau 2B. Terus habis itu masuk ke 3A atau 3B gitu. Jadi dari
pizza besar ini nanti akan dibagi lagi ini positif momennya sama negatif momennya. Nah, buat ngebagi ini berapa persen ke positif momen, berapa persen ke negatif momen, nah itu lihat dulu apakah dia interior span atau end span gitu. Jadi udah dibagi dua nih pizzanya ke positif sama ke negatif gitu ya. Nah, jangan lupa sebenarnya negatif itu ada ini ya. Jadi kalau misalkan ini kondisinya adalah end span, misalkan ini lanjut ya, ini ceritanya plot ke sini lanjut, ini potongan gitulah ya. Di sini berhenti nih kan berarti end span ya, kan gini kan berarti. Nah, daerah sini itu adalah negatif eksterior. Yang daerah ini negatif interior. Yang daerah tengah adalah positif gitu. Nah, jadi kuenya tuh nanti dibagi tuh berapa si pizzanya itu berapa ke negatif eksterior, berapa ke positif dan berapa ke negatif interior gitu. Ya kalau mid span ya nggak ada negatif eksterior ya. Jadi punyanya ya kalau mid span ya punyanya kan gini ya mid span ya. Jadi ini lanjut, ini lanjut. Ini kan negatif interior, ini negatif interior. Ini positif, jadi cuma cuma punya ini sama nih karena sama-sama negatif negatif interior gitu. Nah, jadi kuenya udah dibagi tuh di dua, di apa di step 2 itu kue udah dibagi. Nanti di step 3 kuenya dibagi lagi dari negatif interior itu berapa ke kolom strip, berapa ke middle strip gitu. Jadi dibagi lagi nih di sini nanti nanti bagi lagi bagi dua. Berapa kolom strip, berapa middle strip. Middle strip. Ini juga dibagi dua, berapa ke kolom strip, berapa ke middle strip. Middle strip. Ini juga dibagi dua nanti gitu, kolom strip, middle strip. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah sesimpel ini, cuma detailingnya itu yang kalian harus fokus gitu. Soalnya ini juga apa ya? Mungkin kalian perlu memahami apanya ya? Apa ya? Lokasi-lokasinya gitu. Jadi ini tuh nanti tuh tujuan kalian akan seperti ini nih. Nah, ini kan. Jadi atau mungkin gambar yang lebih ini ya. Mana ya gambarnya? Wah, nggak ada ya. Nah, jadi sebenarnya sih intinya tuh kalian ngebagi-bagi kayak gini nih. Gitu. Nah, apa? Memang sebenarnya secara garis besar sesimpel itu. Cuma mungkin dalam membaginya itu harus memahami mana itu middle strip, kolom strip, dan seterusnya. Bener harus bayangin sih. Jadi misalkan ya nanti si negatif itu bentuknya jadi kayak gini gitu, positif bentuknya kayak gini gitu. Ya tapi overall itu apa namanya stepnya hanya sesimpel ini sebenarnya, membagi-bagi pizza aja sebenarnya. Ya oke. Okay. Stefan Hali bisa untuk bacain? Satu, momen statis total MO. MO sama dengan WU dikali L2 dikali LN kuadrat per 8. WU sama dengan factor load per unit area. L2 sama dengan transverse width of the strip. LN sama dengan clear span between columns. L2 LN lebih besar sama dengan 0,65 L1. Oke. Mana sih? Ya, jadi coba bentar ya. Kayaknya ada yang gambar yang harusnya kalian bisa bayangin sih. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Jadi harus bayanginnya kayak gini nih. Jadi ribetnya paling di sini aja sih. Tapi
mekanismenya sesimpel itu ya. Nah, ini nih, kayak gini nih. Jadi, mana yang masuk ke lajur kolom, mana yang masuk lajur tengah. Dan setiap itu berapa negatifnya, berapa positifnya gitu. Ya, seperti itulah. Jadi ini nih. Jadi harus dibayangin juga ya biar kalian paham sebenarnya ini apa sih gitu. Nah, tapi caranya benar-benar sesimpel ini ya. Jadi kita adalah bagi-bagi pizza sebenarnya. Oke, kita menuju ke step 1 ya seperti yang udah dijelasin oleh Stephen Haley. Ini saya bacanya benar nggak sih? Stephen. Dibaca Stephen kok biasanya. Oh, oke. Iya. Ya, oke. Seperti yang udah dijelasin Stephen gitu ya. Jadi step pertama itu kan kita juga udah tahu ya tadi kalau calculate momen statis. Nah, momen status itu rumusnya cuma kayak gini. Nah, ini beban merata dikalikan L2 dikalikan LN kuadrat dibagi 8. Ya, ini kan cuma 8 KL kuadrat itu kan ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu kayak gini aja rumusnya, si 1/8 KL kuadrat gitu. Nah, cuma ini pelat ya, pelat. Jadi harus dikali ke arah L2. Jadi arah L2 dan L1 ini sama ya kayak kemarin. Jadi L1 adalah arah yang ditinjau. Jadi ini LN itu arah 1. L2 arah tegak lurus yang masuk ke bidang ya yang ke sana. Itu L2. Karena kan dia pelat ya. Pelat itu kan gini ya. Misalkan ini kan pelat kan gini nih. Nah, ke sini ini arah 2 gitu. Makanya harus dikali L2. Jadi ini sebenarnya 1/8 KL kuadrat tetapi dia itu pelat sepanjang ke arah 2. Jadi mau nggak mau harus dikali L2 gitu. Nah, terus LN kuadrat yaitu ya bentang bersih ke arah 1 itu LN kuadrat. Jadi L1 tapi dicari bentang bersihnya. Terus ya udah deh. Dapat kan nilai M0 ini. Nah, M0 ini adalah kalau digambarin tuh kayak gini nih, penjumlahan dari bagian positif sama penjumlahan dari bagian negatif. Jadi penjumlahan dari MS sama MC gitu. Ya udah deh, ini adalah pizza full kita gitu. Ini akan kita bagi-bagi. Ya ini jangan lupa ini juga. Itu aja sih. Harus lebih besar sama dengan 0,65 L1. Setelah dicari bentang bersihnya gitu, kira-kira kok bentang bersihnya sampai 0,5 gitu. Kita ambil yang 0,65. Vincent Haris, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Calculate MS and MC for interior span 8.10, 8.4.1 in a span M0 shall be distributed as follows: 0.65 M0 2 negative moment and 0.35 MO2 positive moment. Oke, terima kasih Vincent Harris. Nah, setelah kita udah punya pizza yang full, setelah kita beli nih, kita bagi-bagi ya. Kita bagi-bagi. Masuk ke step 2. Step 2 ini adalah berapa ke negatif, berapa ke positif sebenarnya. Pembagian pizza pertama kali. Misal kita grandfather gitu ya, grandmother. Jadi kita kakek sama nenek gitu. Kita baginya, kita punya anak, kita punya anak, lalu kita punya cucu. Nah, kita bagi dulu ke anaknya biar nanti anaknya ngebagi ke cucunya gitu kan ya. Jadi ini pembagian pertama. Kita membagi ke anak gitu. Nah, pembagian pertama kita harus tahu nih, dia ini exterior span apa interior span. Nah, kalau misalkan interior span itu cuma kayak gini baginya.
ini adalah interior span. Jadi kalau kita yang ini nih, cuma kayak gini nih, set-set gitu baginya. Ternyata gitu ya, dari pizza 100% itu, 35% itu punyanya momen positif. 65% punyanya momen negatif. Nah, kebetulan kalau interior, sekali lagi, ini adalah negatif interior. Yang ini juga negatif interior. Jadi sama kan, mirror gitu loh. Jadi sama lah ya, gitu. Jadi cuma sesimpel itu kalau dia interior span. Jadi misalkan dari M0 ini tuh sih kan ini 100% ya, misalkan berapa ya, misalkan 1000 misalkan aja ya. Berarti ya ini 350 ke positif, 650 ke negatif, dan juga mirror ke sini. Terus kalau digambarin ya kayak gini gitu. Cuma gitu aja kalau dia interior span gitu. Nah, kalau dia exterior span, kita harus pakai yang ini. Jen Jessica, bisa untuk bacain? Bisa, Bu. Calculate MS and MC for exterior span. In an N span, M0 shall be distributed as accordance with table 8.10.4.2. Table 8.10.4.2 distribution coefficients for N spans. Interior negative, exterior at unresting 0.75, slab with beams between all supports 0.7, slabs without beams between interior supports without edge beam 0.7, with edge beam 0.7, and exterior at fully restrained 0.65. For positive, exterior edge unrestained 0.63, slabs with beams between all supports 0.57, slab without beams between interior supports without edge beam 0.52, with edge beam 0.5, exterior edge fully restrained 0.35, and for exterior negative, exterior edge unrestained 0, slabs with beams between all supports 0.16, slabs without beams between interior supports without edge beam 0.26, with edge beam 0.3, exterior edge fully restrained 0.65. Yeah, okay. Jadi kalau misalkan dia interior span itu ingat Vincent Harris ya. Jadi kalau dia interior span cuma kayak gini nih. Nah, kalau dia exterior span ingat yang dijelasin sama Jen Jessica. Nah, jadi kalau misalkan nih kita ternyata platnya itu panelnya itu panel eksterior. Gambarnya itu enggak simetris kayak yang jelasin Vincent ya. Jadi gambarnya itu kayak gini nih, gitu, nggak simetris, gambarnya kayak gini ceritanya. Jadi kalau dia eksterior itu pasti negatifnya tidak simetris. Ya karena karena ininya negatif interior, kan ini namanya negatif interior. Ini ada lanjutannya kan ke sana. Sedangkan ini udah mentok ini pelat paling mentok. Jadi ini adalah negatif eksterior gitu. Ya memang karena hal itulah jadi nggak simetris. Nah, berapa angkanya? Nah, berapa angkanya itu harus lihat tabel ini. Jadi beda-beda. Kalau dia ditaruh doang, ini nol nih. Kalau ditaruh doang ya, bagian ini ditaruh kan? Itu, ini nol. Eksterior negatifnya nol. Berarti ya nggak ada negatif. Berarti ya kalau nol nggak ada negatif gitu. Jadi tergantung ininya ya, tergantung kondisinya. Jadi kalau tepinya itu cuma ditaruh doang, jadi kan ini kan exterior edge unrestrained. Jadi
tepinya nggak di restrain, jadi tepinya cuma ditaruh doang. Jadi ini 0, di sini 0, di sini nggak ada, maksudnya nggak ada negatif berarti. Terus di tengah-tengah 0,63, jadi di sini 0,63 nih, segini 0,63. Terus di interior 0,75, jadi kalau di gambar ya gini ya berarti ya. Gini, ini ya ini 0,63, yang ini 0,75. Gitu. Itu kalau exterior edge unrestrained gitu. Nah, kalau slab with beams between all support berarti berarti ya ini ya. Jadi ada beam keempat sisinya gitu. Kita pakai yang ini. Terus kalau ada apa? Kalau ada interior support ini, terus habis itu ada beam tepi atau enggak gitu. Kalau kalau enggak ada pakai ini, kalau ada pakai ini. Terus habis itu ada juga kondisi terakhir exterior edge fully restrained gitu. Berarti pakai yang ini gitu. Gitu sih. Jadi kenapa ininya ya ini digambarnya kalau direkap gitu, jadi dari 0 ada yang 0 sampai 65, nah itu tergantung kondisinya ya. Terus apa positifnya ada yang 0,35 sampai 0,63, itu juga tergantung kondisinya tadi itu, sama bagian sini juga dari 0,65 sampai 0,75 ya. Jadi ceritanya kayak gitu gitu, tergantung kondisi, tapi pokoknya ikutin tabel 8.10.4.2 ini gitu. Jadi itu adalah pembagian pertama nih. Nih, jadi kita sebagai kakek atau nenek gitu, kita ngasih pembagian pertama ya, pembagian ke jumlah sebanyak berapa anak kita gitu kan ya. Jadinya pembagian pertama ini kita kasih ke misalkan ke anak pertama sama anak kedua, istilahnya gitu. Itu adalah pembagian pertama. Nah, nanti si anak pertama sama anak kedua itu akan membagikan ke anaknya lagi gitu ceritanya. Disinilah step nomor 3. Felix Cihu, bisa minta tolong bacain? Ya, Bu. Iya. Oke. Okay. 3A, factor with vector moment in column strip 8.10.5.1. The column strip shall resist the portion of interior negative mu in accordance with table 8.10.5.1. Table 8.10.5.1, portion of interior negative mu in column strip. Okay, terus ada 8.10.5.2, the column strip shall resist the portion of exterior negative mu in accordance with table 8.10.5.2. Tabel yang kedua, tabel 8.10.5.2, portion of exterior negative mu in column strip. Note, linear interpolation shall be made between values shown. Beta 1 is calculated using equation 8.10.5.2, where C is calculated using equation 8.10.5.2b. Okay. Ya, terima kasih Felix. Nah, okay, sekarang kita tadi ya masuk ke pembagian yang dilakukan oleh anak kita gitu ya. Jadi anak kita akan membagi ke anaknya. Nah, ini jadi sekali lagi ingat lagi kalau gimana ya nyoretnya. Ini bisanya 100. Ini bisa 100%. Mau ngebagi. Nah, buat ngebagi itu kalau misalkan dia interior span itu berarti ada positif sama ada negatif. Negatif interior gitu doang kan, baginya cuma dua nih. Kalau misalkan, jadi kalau anaknya interior span berarti anak cuma dua ceritanya ya. Kalau exterior span baginya jangan lupa ada negatif exterior, lalu ada positif
sama ada negatif interior gitu. Jadi kalau exterior span berarti anaknya 3 gitu ya, dibagi 3. Kalau interior span dibagi 2, anaknya ada 2. Nah, ini pembagian pertama nih dari kakek ngasih ke anaknya. Nah, nanti anaknya mau ngasih ke anaknya lagi, ke cucu ya berarti ya. Nah, disitulah yang dijelasin Felix. Nah, disitulah step 3. Nah, step 3 ini anaknya itu maksudnya itu, apakah dia column strip, apa dia middle strip. Jadi sebenarnya daerah. Jadi ada suatu daerah yang dekat-dekat kolom itu namanya column strip. Nah, jadi suatu daerah dekat kolom berarti kan ini kolom ya, ini as kolom. Nah, terus apa namanya? Seperempat L2 ke kanan sama seperempat L2 ke kiri itu daerah kolom strip. Nah, demikian juga ini kan as kolom. Seperempat L2 ke kanan, seperempat L2 ke kiri dialah kolom strip. Sisanya yang bukan termasuk kolom strip dialah namanya middle strip. Sebenarnya itu maksudnya. Gitu. Jadi kita mau tahu nih dari si positif ini berapa ke kolom strip, berapa ke middle strip. Masing-masing ini juga ada ini nih, masing-masing ini berarti anaknya 2 ya. Ya gitulah. Jadi masing-masing ini punya berapa yang ke kolom strip, berapa yang ke middle strip gitulah. Ini juga ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Gitu, gitu. Nah, oke, bagaimana cara ngebaginya? Tadi udah dijelasin oleh Felix kalau negatif berarti ya. Jadi ini Felix jelasin buat kalau negatif. Kalau negatif interior pakai tabel yang ini. Kalau negatif eksterior pakai tabel yang ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan negatif interior itu cuma fungsi ini ya, L2 per L1 sama fungsi ini alfanya gitu. Dan ini alfanya alfa yang sama dengan yang kalian hitung biasanya. Jadi ini pemain yang sama alfa ini. Apa? Terus di sini kan ada 0 ya. Nah, kira-kira kondisi apa ya ini ya? Kok bisa 0? Kondisi alfa L2 per L1 kok bisa 0? Gitu. Ada yang bisa ini nggak? Kondisi apa tuh? Kalau dari rumusnya yang bikin 0 siapa nih kira-kira? Dari rumus ini. L2 ya. Gimana? L2 ya. L2. L2 bisa 0. Enggak bisa, Bu. Alfa itu. Ya, benar ya. Benar Steven Juniarto, terima kasih. Jadi alfanya yang bikin 0 nih. Nah, kalau alfanya 0 berarti kondisi apa sih? Alfa kemarin tuh kan e-beam e-beam per e-slab per e-slab. Nah, ini tuh 0 nih. Berarti apa tuh? IB-nya 0, Bu. Nah, IB-nya 0 itu berarti apa? BIM-nya nggak ada, Bu. Ya, terima kasih. Tadi Jason sama Jonathan ya? Ya, Jason Edgardo sama Jonathan. Terima kasih, benar ya. Jadi, kalau nggak ada BIM-nya itu alfanya 0. Jadi, kalau misalkan kalian tahu, oh, flat slab nih, slab ketemu kolom, oh, pasti alfanya 0. Gampang nih, kalian nggak perlu interpolasi lah gitu-gitu ya, langsung aja lihat ke tab ini apa baris pertama, lalu L2 per L1-nya berapa. Oh, kalau ternyata L2 per L1-nya 1, berarti pasti langsung 0,75 ya, berapapun L2 per L1-nya. Berarti kan ini kan mau diinterpolasi bagaimanapun juga nilainya selalu 0,75. Langsung ambil tuh berarti kalian kalau misalkan kondisinya flat slab gitu tanpa BIM. Nah, kalau misalkan dia adalah eksterior negatif,
pakainya yang tabel 8, 10, 5, 2 gitu. Nah sekali lagi kalau udah tahu alfanya 0 langsung berarti ini ya lihat ininya beta t gitu. Kalau beta t-nya 0 langsung 1 gitu. Kalau lebih besar misalkan 3 gitu langsung aja 0,75. Kalau diantaranya harus interpolasi ya gitu. Nah beta t itu apa? Beta t itu ini. Gitu, jadi harus ngitung beta t dulu gitu ya. Jadi selain pemainnya adalah alfa L2 L1, ini kan cuma mainnya cuma alfa sama L2 per 1. Nah, ada pemain baru nih kalau dia eksterior negatif. Eksterior negatif itu pemain barunya harus cari beta t. Nah, buat tahu beta t harus nyari tahu c gitu. Nah, apa sih beta t sama c? Nah, sebenarnya ini sih beta t sama c. Mana sih? Oh, ini ya, jadi kita cari dulu C. Ya, beta T rumus gini doang. Berarti kan harus tahu C. Nah, C itu ini, sigma 1 minus 0,63X per Y dikali X pangkat 3, Y per 3. Nah, X-nya apa, Y itu apa? Ini sebenarnya ini sih. Kayak gini nih. Apa sih? Kayak gini. Jadi, rumusnya kan ini ya. Nah, kalau misalkan eksterior itu kan bentuknya pasti L kayak gini tuh. Nah, harus dibagi kedua daerah. Ini kondisi satu, ini kondisi dua. Jadi ini barangnya sama, cuma kondisi satu tuh dibaginya atasnya gini nih. Ini apa? Luas satu, ini luas dua. Kalau yang kondisi B itu baginya kayak gini, luas satunya ini. Jadi ya sebenarnya gini doang ya. Mau ngebagi gini atau mau ngebagi gini gitu ya, gitu aja sebenarnya. Nah itu dua-duanya harus dicari sih, gitu barangnya sama ya sekali lagi. Nah jadi kondisi A, jadi kita cari dulu ya satu kondisi A gitu ya, ngebaginya yang ini nih kayak gini. Nah jadi ada dua daerah berarti yang ini ya. Nah, gini lah ya berarti. Nah, ini kan daerah 1, ini daerah 2. Nah, daerah 1 ini yang panjang itu selalu Y. Jadi ini panjang kan? Y gitu. Y daerah 1 berarti Y1. Yang pendek itu X. Jadi ini X daerah 1 gitu. Nah, ya kebetulan ini gambarnya nggak sesuai ya. Ini kan. Nah, daerah 2 yang panjang tuh ini, makanya dia dinamakan Y, Y daerah 2. Sedangkan ini adalah X daerah 2 gitu. Nah, dari tahu Y1, X1, Y2, X2 ini langsung masuk ke rumus ini nih. Rumus C gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya 1 minus 0,63 X1 per Y1 dikali X1 pangkat 3, Y1 pangkat 3, Y1-nya nggak pangkat 3, dibagi 3 gitu. Ditambah yang 2, 0,63 X2 per Y2 dikali X2 pangkat 3 ya, kali Y2 per 3. Nah, ini doang nih, dapet C habis itu. Dapet C. C ketika kondisi A, gitu. Catet ya, C. Kondisi A catet berapa, gitu. Nah, habis itu kita cari yang kondisi B juga, gitu ya. Jadi, kondisi B bedanya ya ini ya. Gini aja baginya. Barangnya sama, gitu. Sekali lagi, ini adalah plat yang bagian ujung aja kalian. Lihat L-nya. Terus, ya ini deh, jadi kalau misalkan ini daerah 1, ini daerah 2, sekali lagi yang panjang adalah Y, berarti ini Y1. Y1. Nah, ini berarti X1. X1. Terus yang ini berarti yang panjang ini ya, Y2. Ini X2 gitu. Terus cari lagi C-nya, kayak gini disigmain ya. Gitu, terus dapat C ketika kondisi B. Catat lagi ya C kondisi B berapa gitu. Nah, selanjutnya ini masuk ke beta. Nah, C yang mana yang dipakai masuk ke beta? Nah, ini sih ada keterangannya sih di sini. Kita lanjutin ya.
Brian Yeheskiel bisa mentang baca ini. Bisa, Bu. Faktor moment in column strip 8.10.5.3 40 or L sections, it shall be permit to calculate the constancy in equation 8.10.5.2b by dividing the section as given in 8.4.1.8 into separate rectangular parts and summing the values of C for each part. 8.10.5.4, if the width of the column or wall is at least 3/4 L2, negative MU shall be uniformly distributed across L2. 8.10.5.5, the column strip shall resist the portion of positive MU in accordance with table 8.10.5.5. Table 8.10.5.5, portion of positive MU in column strip. Note-nya, linear interpolations shall be made between values shown. For flat plate, alfanya 0. Oke, ya. Oh, oke ya. Jadi nggak dikasih tahu ya pakai C yang mana ya. Jadi harusnya pakai C yang paling besar gitu ya. Jadi misalkan dapat CA ini berapa? Ya berapa gitu ya CA gitu. Lalu dapat CB. Nah, CA sama CB ambil terbesar itu buat masuk ke rumus beta T gitu ya. Sekali lagi ingat C-nya ambil terbesar. C-nya ambil antara ini sama ini. Mana yang terbesar? Nah, apa? Terus habis itu ya ini keterangannya adalah pokoknya untuk T sama L gitu harus cari dulu C gitu ya. Nah, itu. Jadi ini tadi contohnya kalau buat L ya terus nanti nyari beta T gitu, terus habis itu masuk ke tabel ini gitu. Nah, ya udah deh, jadi tahu nih berapa yang masuk ke column strip. Oh ya, jadi tabelnya ini adalah berapa yang masuk ke column strip. Jadi berarti kalau misalkan dapat di sini 0,75 masuk ke column strip, sisanya masuk ke middle strip yaitu 0,25 gitu aja sih sebenarnya gitu. Itu jadi membaca tabel ini adalah ingin tahu berapa sih harus kasih ke column strip. Nah, kalau dia negatif interior pakai tabel 8.10.5.1. Kalau dia eksterior pakai 8.10.5.2 gitu ya. Terus kalau dia ini kan baru dua ya, negatif interior sama negatif eksterior. Nah, gimana kalau si positif? Nah, kalau positif ambil yang tabel ini. Gitu. Dan pemainnya cuma alfa sama L2 per L1 ya, gitu. Jadi berarti memang paling ribetnya kalau eksterior negatif, gitu. Gitu deh. Ya udah deh, berarti ini deh kalian tahu nih, berapa masuk ke negatif eksterior tadi ya, column strip-nya berapa lihat tabel. Sisanya ke middle strip. Nah, ini berapa masuk ke column strip? Sisanya ke middle strip. Berapa masuk ke yang ini kasih interior juga? Berapa masuk ke column strip? Sisanya ke middle strip. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya, cuma harus teliti aja sih gitu. Dan hitungannya prosesnya secara garis besar sesimpel itu, tetapi dalam ngitungnya mungkin kalian harus kayak gini nih, ngitung C, ngitung beta T, gitu aja. Nah, gitu ya, jadi berapa masuk ke column strip, sisanya adalah masuk ke middle strip. Cuma permasalahannya, nah ini, kalau misalkan ada beam, gitu ya.
Nathaniel Calvin, bisa tolong bacanya? Vector moment in beams. If a beam is present in the column strip parallel to it, a portion of the column strip moment is assigned to the beam, as specified is in ACI section 8.10.5.7. Beams between supports shall resist the portion of column strip MU in accordance with table 8.10.5.7.1. Portion of column strip MU in beams. Ya, maaf Bu, itu alpha ya Bu, alpha F1. Iya, alpha F1. Alpha F1, L2 per L1, 0. Distribution coefficient 0. Lebih dari 1.0, distribution coefficient 0.85. Not linear interpolation shall be made between value shown. Oke, terima kasih Nathaniel Calvin. Nah, jadi kan gambar middle strip tuh gini ya, middle strip sama column strip kan gini ya. Nah, jadi sebenarnya yaitu kalian sebenarnya udah bisa ngebagi mana sih ke column strip, mana sih ke middle strip gitu ya dari tabel. Oh, ternyata misalkan tadi 0,75 ke column strip misalkan ya, misalkan sih atau berapa? Misalkan berapa ya? Ya udahlah ya, misalkan misalkan 0,75 deh ya. Ya, jadi tadi ternyata dari tabel 0,75 ke column strip. 0,75 ke column strip. Nah, sekali lagi sisanya itu ke middle strip. Berarti jelas-jelas kalau kayak gini tuh sisanya 0,25 ke middle strip gitu. Nah, cuma kalau misalkan ada beam, ini kan ada beam nih di column strip. Ada beam. Nah, kalau ada beam di column strip, si 75%-nya ini itu bisa kita limpahkan lagi ke beam gitu loh. Jadi kalau misalkan ada beam, beam-nya disuruh kerja gitu ceritanya. Jadi 75% masuk ke column strip itu sebagian besar diambil oleh beam. Nah, ini makanya yang dijelasin sama Nathaniel Calvin. Kalau misalkan nggak ada beam, alfanya 0, ya jelas-jelas 0 ya. Jadi semuanya masuk ke column strip gitu. Jadi ini ada tulangan di sini tuh. Di sini nih di daerah column strip ini. Gini ya berarti. Gini-gini. Nah, ini tulangan-tulangan daerah column strip gitu loh. Nah, tetapi kalau misalkan ada beam, si tulangan-tulangan daerah column strip yang di pelat itu bisa dikurangi, kita maksudnya bisa dilimpahkan yang banyak kerja si beam gitu. Nah, berapakah ngelimpahinnya? Ngelimpahinnya itu ini pakai tabel ini. Kalau ternyata alfanya lebih alfa L2 per S1 yang lebih besar dari 1 sampai 85% nih dilimpahin ke beam. Beam-nya beneran kerja lebih besar gitu loh. Jadi 85% masuk ke beam. Nanti kita desain beam gitu ya dengan menahan momen 85% dari punyanya column strip. Nah, column strip-nya ini 75% punyanya interior negatif gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada beam ya udah 75% ini si tulangan pelat doang ya, misalkan nggak ada beam. Ya udah nih. Nggak ada beam ya si 75%-nya itu ini nanti kita kasih tulangan di sini gitu yang menahan 75%-nya gitu ya, yang punyanya si column strip. Tapi kalau ada beam sekali lagi beam-nya yang disuruh kerja. Jadi dari 75% tadi 85% ditahan oleh beam kalau alfanya alfa per L2 per L1 yang bisa dari 1. Nah, kalau diantaranya interpolasi. Ya, gitu sih sebenarnya. Gitu deh. Gitu. Jadi beam-nya, emang beam itu karena paling efektif buat nahan momen. Jadi kita suruh
beamnya yang lebih banyak kerja daripada tulangan-tulangan di sekitar beam ya yang masuk column strip, gitu ceritanya. Oke deh, ini sebenarnya sedikit lagi, terus udah deh. Citra Saabita bisa nolong bacain. Tiga B faktor moment in middle strip 8.10.6.1 dead proportion of negative and positive factor moment not resisted by column strip shall be proportion assigned to corresponding half middle strip 8.10.6.2 each middle strip shall resist the sum of the moment assigned to is to half middle strip 8.10.6.3 a middle strip adjacent and parallel to a wall supported it shall resist twice the moment assigned to the half middle strip corresponding to the first row of interior support. Ya, oke, terima kasih Cita. Nah, ini tuh sebenarnya sesimpel kalau berapakah yang masuk ke middle stripnya? Ini cuma sesimpel yang nggak masuk ke column strip, masuk ke middle strip. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu sih. Terus udah deh. Jadi cuma gitu ya. Jadi sebenarnya cuma bagi-bagi pizza kan kalian tuh sebenarnya. Jadi ya sebenarnya itu cuma kayak gitu. Cuma harus apa ya, bayanginnya harus apa? Harus coba di beneran dibayangin dan beneran di apa ya, apaan sih tulangan di column strip itu gitu. Nah sebenarnya ya tulangan pelat di daerah column strip sebenarnya gitu. Terus oh iya ya ada beam ya di daerah column strip itu, bisa-bisa ada beam. Oh berarti beamnya bisa juga disuruh kerja gitu lah. Jadi coba di agak dibayang-bayangin sama dipahami gitu biar lebih masuk gitu. Oke, ini adalah contoh pertama. Philbert Kennard bisa untuk bacain. Example 2 computing MO. Compute the statical moment MO in the slab panels shown in figure 13-24. The slab is 200 mm thick and supports a live load of 5 kN per meter kuadrat. Oke, terima kasih. Jadi, contoh pertama adalah sesimpel menghitung momen statis. Nah, ceritanya ini ada denah kayak gini ya, berarti flat slab kan ini nggak ada gambar beamnya. Terus, diketahui tebal slabnya 200. Lalu, live load-nya 5 kN per meter persegi. Nah, terus perlu di ini ya, ini lihat bentangnya beda-beda nih. Perlu dipahami juga bentangnya beda-beda. Nih, bentangnya ini 5,5, ini 6,5. Ini 6,5, ini 6. Nah, jadi ini mau ngitung M0 ke dua arah nih, gitu ya. Arah pertama itu kalau gini, arahnya gini nih, gitu. Arah kedua kalau arahnya gini. Ya, gini lah ya kalau gitu. Nah, gitu. Nah, jadi contoh pertama sebenarnya sesimpel ngitung M0. Tapi ngitung M0 pun kalian harus teliti, karena bentangnya bisa juga beda kayak gini nih, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ini simpel sih, cuma pokoknya DDM ini sebenarnya sesimpel itu, cuma perlu ketelitian gitu aja sih. Nah, mau rakanya bisa nong bacain. Oh, suaranya belum masuk ya?
masih belum masuk ke Maurakanya. Ya udah coba ini ya apa connect lagi soundnya atau mungkin lift dulu terus masuk lagi. Hansen Gunawan Teja bisa nonton baca ini? Ya bisa bu. Compute the factored uniform loads. WU sama dengan 1,2 kali 0,2 kali 24 kilonewton per meter persegi. Ditambah 1,6 kali 5 kilonewton per meter persegi. Sama dengan 13,76 kilonewton per meter persegi. Note that if the local building code allows a live load reduction, the live load should be multiplied by the appropriate live load reduction factor before computing WU. Nomor 2, consider panel A spanning from column 1 to column 2. Slab panel A is shown shaded in figure 13.24a. The moments computed in this part of the example would be used to design the reinforcement running parallel to the line 1,2 in this panel. MO sama dengan W kali L2 kali LN kuadrat per 8. Di mana LN adalah clear span of this slab panel sama dengan 6,5 meter dikurangin setengah kali 0,5 meter dikurangin setengah kali 0,6 meter sama dengan 5,95 meter. L2 adalah width of the slab panel sama dengan 6,5 per 2 meter ditambah 6 per 2 meter sama dengan 6,25 meter. Oke, terima kasih Hansen. Jadi yang jelas kan kita tahu ya rumusnya 1/8 GL kuadrat, jangan lupa dikali L2 gitu kan. Nah, L-nya juga harus clear span gitu. Ya udah kita cari dulu ya Q-nya si WU-nya ini. Gitu, sama cari L2 sama LN kalau yang dijelasin Hansen. Nah, buat cari QU ini ya faktor load ya. Jadi jangan lupa 1,2 dead load ditambah 1,6 live load gitu. Makanya kayak gini hitungannya. Nah, terus ya sebenarnya ada note kalau building code itu boleh melakukan live load reduction. Nah, ini kalau kalian cari di SNI reduksi beban hidup gitu, kalian control fine. Nah, itu sebenarnya beban hidup itu boleh direduksi gitu sebenarnya gitu ya. Itu ngasih note tambahan. Nah, terus habis itu habis dapat key-nya gitu ya, key yang terfaktor gitu. Terus ini ngitung, kan harus ngitung LN sama L2. Nah, sekali lagi L2 itu adalah tegak lurus arah yang ditinjau. Kalau LN itu arah L1 cuma clear span gitu aja. Jadi ya udah coba ya kondisi 1 nih kan. Kondisi 1 ini kan berarti ninjaunya kan gini nih. Ninjaunya kan gini berarti ke arah ini tuh ke arah 1 nih. Berarti ini L1 segini nih. Segini ini L1. Nah, apa namanya clear-nya dianya LN gitu. Gitu aja. Nah, jadi kita lihat ya, ini kan 6,5 kan L1 ya. Clear-nya kan berarti dikurangi setengah ukuran ini sama setengah ukuran ini. Makanya kayak gini. Gitu. Oh, tuh kolomnya aja ukurannya beda ya. Makanya setengah 600 sama setengah 500. Ya, yang gini-gini nih yang harus teliti gitu aja sih. Tapi sebenarnya sih hitungannya itu nggak rumit, cuma kalian harus awas gitu dengan hal-hal kayak gini. Ukuran kolomnya aja beda gitu-gitu. Bentangnya aja beda gitu kan? Gitu. Jadi ini L1 dikurangi ini aja gitu kan biar jadi bersih. Dapatlah LN. Nah, L2 itu adalah arah tegak lurus gitu ya. Jadi karena ninjaunya ke arah sini berarti L2 yang ke arah sini gitu ya. L2 ke arah sini ya udah setengah ke kanan, setengah ke kiri gitu aja sih. Jadi
Nah, di sini kebetulan ininya juga beda. Jadi setengahnya ini ditambah setengahnya ini. Gitu. Makanya kayak gini, dapet deh. Gitu. Jadi kayak gitu ya, harus teliti sama gambar. Dan juga harus bayangin sih, kalau bisa kalian tuh bisa bayangin. Jadi lebih lebih masuk. Jadi saya tuh nggak ngajarin, oh pokoknya LN tuh rumusnya L1 kurangi setengah setengah H. Misalkan setengah H kiri, misalkan dikurangi setengah H kanan, gitu. Pokoknya hitung WU sama dengan 1,2 dan seterusnya, gitu. Nah, itu lebih baik lagi saya sarankan itu pahami kenapanya, gitu maksudnya. Apa sih sebenarnya itu ngapain, gitu. Jadi, kalian malah nggak perlu menghafal. Kayak gini nih. Ini sebenarnya 1/8 QL kuadrat nih yang sering kalian temui. Nah, misalkan gitu tuh. Jadi nggak perlu yang apa ya, M0 adalah WU L2 LN kuadrat per 8. Nah, nggak perlu ngapalin kayak gitulah. Agak dinalar-nalar aja biar kalian nggak ngapal. Tetapi coba bayangin. Karena lebih membantu kalau bayangin tuh. Ya udah deh, terus kita lanjut. Udah bisa ngitung M0 kalau udah dengan bantuan Hansen tadi ya. Jerika Pangestu bisa ngomong sih. Therefore, MO sama dengan 13,76 kali 6,25 kali 5,95 kuadrat per 8 sama dengan 381 KNM. 3. Consider panel B spanning from column 1 to column 4. Slab panel B is shown shaded in figure 1324B. The moments computed here will be used to design the reinforcement running parallel to line 1-4 in this panel. A section through the slab showing columns 1 and 4 is shown in figure 1324C. Column 4 has a column capital. ACI section 13.1.2 defines the effective diameter of this capital as the diameter measured at the bottom of the slab or drop panel of the largest right circular cone with a 90 degree vertex that can be included within the column and capital. The outline of such a cone is shown with dashed lines in figure 1324C, and the diameter DC is 600 millimeters. For the purpose of computing LN, the circular supports are replaced by equivalent square columns having a side length C1 sama dengan DC akar pi per 2 or 0,886 DC. LN sama dengan 6M means setengah kali 0,3 means setengah kali 0,886 kali 0,6 sama dengan 5,58 meter. L2 sama dengan 5,5 meter per 2 plus 6,5 meter per 2 sama dengan 6 meter. MO sama dengan 13,76 kali 6 kali 5,58 kuadrat per 8 sama dengan 321 KNM. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi dari bantuan Hansen tadi, Jerika udah bisa ngitung momen statis ke arah yang jadi kondisi A nih ke arah east west gitu ya, east west gitu. Jadi ternyata dari bantuan Hansen tadi, Jerika mendapatkan momen statis 381 kN gitu. Nah, lalu Jerika melanjutkan ke kalau kondisi B nih, maksudnya ke arah ini ya, north south gitu. Biar gampang north south gitu aja ya sama east west. Nah, jadi tadi apa? East west tadi 381 kN. Nah, bagaimana kalau yang north south gitu? Nah, permasalahannya adalah ketika meninjau north south yang ini nih, itu tuh kolomnya capital gitu. Makanya tadi Jerika tadi jelasin ada kolom capital, terus dengan ini nih 90% vertex termasuk kondisinya itu si kolom ditambah capitalnya itu gitu. Nah, jadi gimana nih bentang bersihnya? Nah, itu maksudnya itu. Jadi sebenarnya kita mau nyari bentang bersih kalau ada kolom kapital gitu. Nah, ternyata pakai
ini 0,886 DC gitu. Gitu. Pakai rumus ini ya. DC akar pi per 2 ternyata 0,866 DC gitu. Jadi coba kita lihat yang ini nih. Jadi di sini tuh ngitung ln kalau kotak kan tinggal setengah kurangi apa? Ukuran kolom arah 1 gitu kan ya. Nah, ini kan ukuran kolom arah 1 300. Jadi tinggal setengah 300. Nah, kalau yang ada capital ini yang bingung dimasuk lin apa clear itu kalau sampai ke kolom persis atau sebelum capital atau gimana gitu kan. Nah, ternyata pakai ini 0,886 DC. Makanya LN-nya adalah 6 meter. Kita lihat ya 6 meter. Ini kan 6 meter nih. 6 meter dikurangi setengah dari ini ya ukuran kolom yang di sini, makanya segini, lalu dikurangi si yang bagian capital tadi gitu. Makanya dapat kayak gini. Nah, lalu L2, jangan lupa L2 adalah tegak lurus arah yang ditinjau. Nah, karena kita meninjaunya gini, berarti L2 ke arah sini. Nah, L2 ke arah sini, jangan lupa ininya beda. Makanya setengah dari 5,5 ditambah setengah dari 6,5. Gitu. Terus akhirnya bisa dihitung deh momen statis yang ke arah satunya. Gitu. Ya udah deh, bisa dapat momen statis dua arah ya. Terus bisa nolangin. Gitu sih sebenarnya. Ini ada pertanyaan nggak sih? Belum ada pertanyaan sampai sini. Nggak ada nih, nggak ada pertanyaan. Lanjut lagi ya. Theodoricus Rio, bisa bang baca ini? Iya, Bu. Ya, bisa tolong bacain. Example 3, computing moment in interior panel. The figure shows an interior panel of flat plate 4 in a building. The slab thickness is 114 mm. The slab resists a design life load of 2.4 kN per meter square and partition SDL of 1.2 kN per meter square. Slab and columns have the same strength of concrete. The story height is 2.7 meter. Compute the column strip and middle strip moments in the short direction of the panel. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Rio. Jadi, kalau soal yang tadi itu benar-benar tujuannya selalu cari momen statisnya ini ya, apa M0 ini gitu. Nah, lalu soalnya meningkat nih, soalnya meningkat. Jadi kalau kalau ada soal sekali lagi tolong dipahami soalnya ya dan jawab yang ditanyain aja gitu. Jadi kalian efektif efisien gitu ya. Soalnya kebanyakan tuh ditanya apa jawabnya apa. Nah, itu tidak menjawab masalah gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada soal pahami dulu nih. Oh, ternyata ada gambar dia interior panel gitu ya. Oh, dia flat plate gitu ya. Jadi udah kebayang nih, oh, kalau ngomongin alfa pasti 0 gitu kan. Lalu ketebalannya 140. Ini bebannya ya. Life load sekian, SDL sekian. Terus FC prime-nya sama. Terus story height-nya 2,7 meter. Nah, lalu ditanya sampai column strip, momen column strip sama momen middle strip dan ke arah pendek aja gitu ya. Jadi kalian nggak perlu dua arah gitu, yang ditanya cuma arah pendek ya gitu. Jadi kalau ada soal tolong dipahami soalnya itu minta apa, kasusnya apa gitu, sambil ngelihat gambarnya nih misalkan gitu, lalu ditanya apa gitu ya. Andre Budiarto bisa mau baca? Andre Budiarto ada nggak?
Enggak ada nih. Carisa bisa mau bacain? Bisa, Bu. Satu, compute the factored load sama dengan 1,2 kali 0,14 kali 24 ditambah 1,2 ditambah 1,6 dikali 2,4 sama dengan 9,3 kilo newton per meter kuadrat. Note that if the local building code allows a life load reduction factor the 2.4 kilo newton per meter kuadrat, life load should be multiplied by the appropriate factor. The reduction should be based on the area L1 kali L2. To compute the moments in the short span of the slab. Compute Ln and L2 and divide the slab into column and middle strips. Ln sama dengan 4 dikurang 0,2 sama dengan 3,75 meter. L2 sama dengan 4,5 meter. Total width of column strip sama dengan 2 meter. Total width of middle strip sama dengan 2,5 meter. The column strip extend the smaller of L2 per 4 or L1 per 4 on each height of the columnary center line, as shown in Fig. 13.25 AC section 13.2.1, thus the column strip extend 4 per 4 sama dengan 1 meter on each side of column center line. The total width of the column strip is 2 meter. Each half middle strip extends from the edge of the column strip to the center line of the panel. The total width of two half middle strips is 4.5 min 2 sama dengan 2,5 meter. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang ditanya lebih jauh ya, yang ditanya sampai momen column strip dan middle strip, tetapi cuma satu arah aja yang short gitu kan. Nah, ya, tapi prosesnya harus ngitung apa statis momen dulu kan, jadinya momen statis dulu, sorry momen statis dulu. Jadi stepnya masih sama nih kayak soal yang pertama gitu ya. Jadi kita cari dulu key-nya gitu ya. Nah, ternyata dapat key-nya itu setelah terfaktor itu 9,3 kilonewton per meter persegi gitu. Sekali lagi, peraturan itu sebenarnya boleh melakukan reduksi life load gitu. Nah, jadi kalau lihat SNI kalian control find reduksi life load, reduksi beban hidup gitu ya kata kuncinya. Nah, nanti ada di situ boleh direduksi berapa gitu sih sebenarnya. Nah, terus habis itu sama ya caranya cari Ln sama L2 gitu kan. Nah, kayak gini kita harus ngelihat lagi ke denahnya. Nah, kalau bisa denahnya ini kalian coret-coret aja gitu. Jadi beneran apa ya, beneran lebih kebayang. Tuh, kan misalkan ini ya, ini kan kelihatan kan ini kan arah kan kita butuh Ln. Ln itu adalah L1 kan. Nah, L1-nya ini 4 meter nih. L1-nya 4 meter. Cuma harus bersih. Berarti kan harus dikurangi ini ya. Dikurangi setengah ukuran ini sama setengah ukuran ini. Nah, 0 kolomnya berapa sih? Kolomnya ini ya, 25 ya kolomnya ya. Oh iya benernya ini gitu. Jadi memang ya itu kita harus memahami ininya sih. Ya udah, berarti kan setengah 25 gitu kan, makanya dikurangi kayak gini langsung dapat 3,75. Terus habis itu L2 sekali lagi adalah tegak lurus yang ditinjau, karena kita ninjaunya gini berarti L2 yang ke arah sini nih gitu. Nah, jadi ya kayak gini ya, L2-nya kan 4,5 ya. Ya, kebetulan ini sama ya. Nah, ini kalau misalkan beda, hati-hati gitu kan. L2-nya 4,5. Terus, habis itu harus tahu nih mana daerah column strip sama mana daerah middle strip. Gitu. Nah, jadi
ini daerah. Jadi kita mau tahu nih berapa sih daerah column strip ini sama berapa daerah middle strip. Gitu. Nah, column strip itu adalah yang terendah gitu ya, seperti yang sudah dijelasin Carissa tadi, terendah dari L2/4 atau L1/4, pokoknya yang paling kecil gitu. Nah, jadinya ya coba yang L2/4 kan berarti 4,5 bagi 4 gitu kan ya. Sama L1/4, 4 dibagi 4 gitu kan. Mana yang terendah? Nah, yang terendah yang L1/4 gitu ya. Jadi yang terendah adalah 1 meter. Nah, makanya kenapa di sini column strip-nya itu 1 meter ke kanan, ya 1 meter ke south sama 1 meter ke north gitu ya. Jadi jadinya 2 meter nih. Ini nih column strip-nya 2 meter gitu. Nah, sisanya dari setengah L2 ke north sama setengah L2 ke south, sisanya jadi middle strip gitu aja. Gitu ya, ini jadi middle strip. Nah, ya itu yang dijelasin sama Carissa gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau bisa kalian coret-coret aja, kalian garis mana yang column strip, mana yang middle strip gitu. Karena itu membantu buat bayangin. Terus kita lanjut. Ini kalau ada pertanyaan nanya aja ya. Bu, maaf tadi. Apa, Pak? Oh. Tadi. Oh iya ya, oke oke. Iya ya, oke oke. Terus Christine, nanya. Permisi, Bu, mau bertanya. Iya ya, oke. Kenapa beban hidupnya harus direduksi ya? Tujuan direduksi beban hidup itu untuk apa ya, Bu? Ya, sebenarnya sih itu peraturan membolehkan melakukan reduksi beban hidup saat desain. Sebenarnya gitu sih. Jadi kalau ngedesain gedung gitu, sebenarnya peraturan boleh gitu kita mereduksi gitu sih sebenarnya. Jadi ya apa ya? Sebenarnya ya itu bisa didiskon lah gitu kalau kalian ngedesain gedung. Jadi kalau misalkan di beton 2 nih tugas besar gitu, bisa direduksi tuh life load-nya gitu. Karena peraturannya ngebolehin gitu sih. Jadi cuma sebenarnya sih yang boleh tuh bagian life load lantai itu boleh ya, life load lantai. Sama ini sih roof itu kebanyak life load roof itu biasanya nggak direduksi gitu ya. Gitu. Kecuali roofnya bisa miring gitu sih sebenarnya, tapi normalnya adalah live load yang lantai selain roof gitu. Gitu aja sih sebenarnya, karena peraturan bolehin berarti bisa kita koreksi gitu, bisa kita reduksi gitu. Gitu aja sebenarnya. Oke, gimana? Kalau nggak direduksi ya lebih gede sih sebenarnya, lebih konservatif. Cuma sebenarnya boleh dikurangi. Ya, gimana? Tapi Bu, kalau dikurangi atau tidak tuh sebenarnya berpengaruh tidak sih, Bu? Ya, jadinya kalau dikurangi lebih lebih optimum gitu kita desainnya. Gitu sih sebenarnya ya. Tapi kalau nggak dikurangi jadi konservatif aja kita gitu. Nah, ini kondisinya ini sebenarnya dia lanjut nggak dikurangi kan ini. Dia tetap kan pakai 2,4 ya gitu. Cuma dia ngasih note aja sebenarnya boleh loh kita kurangi kalau kita desain gedung gitu. Local building code ini maksudnya ini ya apa? Oh, 1727 kalian bukanya ya SNI-nya 1727. Jadi peraturan gedung yang berlaku gitu, maksudnya local building code itu gitu. Kalian kontrol fine SNI-nya berarti di 1727 bagian reduksi beban hidup gitu. Dan ya itu tadi, kalau misalkan biasanya yang direduksi yang
apa lantai-lantai di bawahnya. Jadi roof ini biasanya LR kan, LR biasanya nggak direduksi sih. Nah yang di sini boleh direduksi. Bu, kalau rumah tinggal itu bisa direduksi tidak, Bu? Bisa. Kayak life load-nya kan maksudnya ya bisa. Kayak gini nih. Jadi apa? Misalkan 4,9 kilonewton gitu kan apa gayanya gitu. Itu cari koefisien reduksinya. Jadinya bisa kita bisanya kita bisa assign kurang dari 4,9 kilonewton yang disyaratin itu gitu. Gitu. Nah, tapi biasanya ini enggak sih gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, oke gitu. Nah, ini kondisinya ini tapi di hitungan ini enggak direduksi ya. Jadi ya konservatif aja gitu, tapi dia ngasih tahu boleh loh direduksi. Oke. Ada lagi? Ya itu, nanti boleh diterapin juga di tugas besarnya kalau mau mereduksi life load. Enggak ada, ya udah kita lanjut ya. Ya, ya karena Andre udah masuk, bisa minta tolong bacain? Boleh, Bu. Baik, compute M. M0 sama dengan WU kali L2 kali LN kuadrat per 8 sama dengan 9,3 kali 4,5 kali 3,75 kuadrat per 8 sama dengan 73,6 kilonewton meter. T divide M0 into negative and positive moments from code section 13632 negative moment 0,65 M0 sama dengan minus 47,8 kilonewton meter. Positive moment 0,35 M0 menggunakan 25,8 kilonewton meter. This process is illustrated in figure 13.30a and the resulting distribution of total moments is shown in figure 13.30b. They divide the moments between the column and middle strips. Negative moments from SI section 13.641 for alpha 1 L2 per L1 sama dengan 0. Taken equal to 0 since alpha 1 sama dengan 0 because there are no beams between columns A and B in this panel. Column strip negative moment sama dengan 0,75 kali minus 47,8 kilonewton meter sama dengan minus 35,85 kilonewton meter. Middle strip negative moment sama dengan 0,25 dikali minus 47,8 kilonewton meter sama dengan minus 11,95 kilonewton meter. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Andre. Jadi, kita lanjut ya. Udah tahu Ki, udah tahu LN sama L2, ya udah kita hitung apa M0 ini ya. WU L2 LN kuadrat per 8. Oh, ternyata 73,6 kilonewton. Ya, 73,6 kilonewton inilah yang pizza besarnya tuh yang akan kita bagi-bagi. Ini pizza besarnya gitu ya. Nah, terus pizzanya ini kita mau mulai membaginya gitu ya. Jadi nah, karena udah diketahui ya dia interior panel, ini adalah kata kunci yang penting juga. Makanya cuma kayak gini ngebaginya gitu. Kalian harus balik nih ke masalah interior panel. Set 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 set. Set. Nah, ini kan. Nah, ini. Kalau interior span baginya cuma semudah ini. 35% masuk jadi momen positif, 65% masuk ke momen negatif. Gitu, kanan kiri gitu aja. Ya udah deh. Langsung kayak gitu kan? Kayak gini, langsung kayak gini nih. 65% dari si 73 si pizza itu adalah apa namanya? Adalah 47,8. Ya minus karena dia negatif momen ya. Lalu 35% dari 73,6 dia 25,8. Ini adalah pembagian pizza pertama kali. Dari kakek ngasih ke
orang tua gitu ya, ya kasih ke anaknya gitu, ke orang tua. Nanti si orang tua ini akan ngasih lagi ke anaknya lagi, ke cucunya gitu. Nah ini baru membagi ke orang tua, orang tua. Ya gitulah ya, dari kakek ngebagi ke orang tua. Nah ini kita mau ngebagi lagi ke cucu gitu. Di sinilah berapa nih masuk ke column strip, berapa ke middle strip. Nah, udah jadi udah juga dijelasin sama Andre juga. Kan si anaknya anaknya kan dua ya, negatif momen sama positif momen. Jadi udah dibagi dua nih ke kepala keluarga, ke anak yang negatif, anak yang positif gitulah ya. Nah, si anak negatif juga akan membagi ke anaknya gitu kan. Nah, karena anaknya negatif momen, ya udah kita buka kan apa? Berapa sih ke kolom strip kalau dia negatif momen gitu. Nah, ini deh karena dia negatif momen dan dia interior, tabelnya cuma ini. Gitu, gitu kan? Gitu. Nah, ternyata karena alfanya 0 kan, nah ini kan penting juga ya nih, kata kuncinya adalah flat slab. Mana tadi flat slab? Nah ini kata kunci penting nih, makanya kalau ada soal, direnungi dulu ya soalnya, jangan langsung dihajar, karena malah lebih efektif, efisien kalian ngejawabnya, nggak ngabisin-ngabisin waktu gitu. Nah, udah tahu ternyata kan, coba tadi ke tabel negatif interior, column strip. Nah ini kan, ke sini kan, ke tabel ini, udah tahu alfanya 0. Nah, ini kan kalau alfanya 0 akan selalu 0,75 nih. Kan efektif efisien ya kalau kalian tahu apa yang dia jadi. Nah, jadi ya udah deh, langsung aja 75% gitu. Nah, ini nih makanya ke kolom strip 75% gitu. Nah, sisanya yang enggak ke kolom strip masuk ke middle strip. Jadi gitu ya. Jadi ya udah si anak negatif interior membagi ke anaknya gitu ya, ngelihat tabel yang tadi. Karena alfanya 0, oh jelas-jelas column strip 75%. Sisanya masuk ke middle strip. Nah, sekarang anak yang positif gitu ya, anak positif. Ya udah deh, ini dihitung aja ya, 75 dikali bagiannya anak negatif gitu. Jadinya segini. 25% dikali bagiannya anak negatif jadinya segini gitu deh. Jadi anak negatif udah membagi ke anak, ke cucu kan ya, udah bagi ke anaknya, which is cucunya si kakek. Nah, sekarang si anak positif juga mau ngebagi ke anaknya yang juga cucunya si kakek lah ya. Evnus bisa nonton bacain? Bisa, Bu. Half of this minus 5,975 kilonewton meter goes to its adjacent half middle strip, since the adjacent bys have the same width L2, a similar moment of assignment to the other half of each middle strip, so that the total middle strip negative moment is 11,95 kilonewton meter. Positive moment from ICI section 13.6.4.4 where alpha 1 itu alpha ya Bu, alpha 1 L2 per L2 sama dengan 0 because there is not edge beam. Column strip positive moment sama dengan 0,6 kali 25 0,8 sama dengan 15,5 kilonewton meter. Middle strip positive moment sama dengan 0,4 kali 25,8 sama dengan 10,3 kilonewton meter. The calculation of illustrate in fig 13.30a, the resultant distribution of moment in the column strip and middle strip are summarized in fig 13.30c. In fig 13.31, the moment in each strip have been divided by the width
of the strip. This diagram is very similar to the oriented elastic distribution of the moment given week 13-17 day. 3, compute the moment in the long span of the slab. Although in was not asked for in this example, in a slab design, it would not be necessary to repeat step 2A to 2D for the long span. Oke, terima kasih Evnus. Ya, jadi sebenarnya udah selesai yang dikerjakan Evnus. Yang 3 cuma nyuruh coba deh ngitung yang ke arah panjang gitu. Tapi kan yang ditanya ke arah pendek ya ceritanya. Itu. Nah, jadi tadi apa? Tadi Andrea ya. Jadi negatif momen ini kan tadi udah dihitung ya. Jadi si anak yang negatif momen nih, kan anaknya ada dua, tadi si kakek punya dua anak ya, negatif momen sama positif momen ceritanya kan. Dan negatif momen ini pasti interior, karena interior slab. Nah, anaknya cuma dua nih si kakek kan. Nah, si anak pertama, misalkan anak pertama adalah si negatif momen itu ngebagi ke anaknya lagi, which is adalah cucunya si kakek gitu ya. Nah, jadi si anak pertama kan dapat 47,8 tuh, dia mau kebagi lagi ke anaknya. Nah kan, terus ternyata tadi kan karena alfanya 0, ternyata ke anak column strip gitu ya, ke cucu yang column strip negatif gitu, dia 75% dari punyanya anak pertama. Si cucu yang middle strip, negatif momen gitu ya, nerima sisanya 25% dari anak pertama yang negatif momen. Nah, jangan lupa si 11,95 ini, jadi si 35 ini, 35,83, itu sepanjang 2 meter ya. Ini sepanjang 2 meter nih, kan dia column strip ya. Jadi, berapa tadi? 35,85 ini sepanjang 2 meter. Jadi, jangan lupa kalau ngedesain pelat itu kalian kilo newton meter per meter ya. Selalu dalam momen per meter, jadi kilo newton meter per meter gitu ya. Jadi si siapa 35,85 kilo newton meter ini berlaku sepanjang 2 meter. Berarti kan berapa itu? Bagi 2 aja ya. Kalau dalam kilo newton meter per meter, kalau ngedesain plat kan harus dalam kilo newton meter per meter. Kilo. Kilo newton meter per meter. Berarti tadi 35,85 dibagi 2. 17,925. Nah, ini berarti berapa tadi 17,925. Ini. Jadi nanti nulangin kan ini mau ditulangin. Udah lah ya, pakai biru aja ya. Jadi tulangannya gini nih kan, short mau nulangin di sini nih pakai angka ini gitu. Jangan lupa kalau nulangin plat kilo newton meter per meter soalnya kan gitu. Nah, terus si anak middle strip yang negatif itu dapat bagian 11,95. Nah, 11,95 ini itu adalah sepanjang ini ditambah ini gitu. Gitu ya, berapa tadi ya sisanya? 2,25 kurangi 1 meter. Berarti kan ini 1,25 ya. Di sini juga 1,25. Nah, makanya tadi Evnus ada bilang setengahnya ini masuk ke setengah middle strip. Ya, maksudnya tuh 11,95 itu punyanya ini sama punyanya ini. Nah, berarti kan setengahnya itu berapa tadi? 5,975. Berarti ini nih 5,975 itu sepanjang 1,25 meter gitu. Berarti kalau mau kilo newton meter per meter dibagi 1,25 ini. Berapa itu? 5,975 dibagi 1,25. 4,78 berarti ya. Berarti kalau mau ngedesain tulangan yang ini nih, aduh ganti lagi ya boleh nggak? Hijau. Mau ngedesain tulangan yang di sini nih,
itu 4,78 kilonewton meter per meter. Karena sekali lagi kalau pelat itu dalam 1 meter. Jadi kilonewton meter per meter. Satuannya harus gitu. Ya udah deh, habis kalian dapat itu kalian bisa nulangin gitu ya. Gitu. Gitu ya. Itu buat yang negatif interior. Nah, ada anak kedua ya. Anak kedua juga mau ngebagi nih buat ke anaknya lagi, di mana adalah cucunya si kakek juga ya. Cucunya nomor 3 sama 4 lah ya, gitu. Nah, karena si anaknya adalah positif moment, kita balik lagi ke pembagi column strip buat positif moment. Ini berarti ya, ini nih. Ini adalah berapa masuk column strip buat positif moment. Ini anak kedua harus ngelihat tabel ini gitu ya. Nah, karena alfanya 0, berarti kan pasti 0,6 tuh. Jadi nggak perlu interpolasi-interpolasi, langsung aja 0,6 gitu kan ya. Makanya kayak gini nih. Jadi si anak positif moment, ngebagi ke anaknya juga column strip itu 60%. Anak keduanya dia kasih 40%. Udah deh, kayak gini. Gitu. Jadi cucu nomor 3 dapat 15,5, cucu nomor 4 dapat 10,3. Ya udah deh, selesai sudah nih kalian sebenarnya. Selesai sudah dalam melakukan DDM. Kalau direkap seperti ini. Jadi si kakek punya segini, ngasih ke anak pertama segini, ngasih ke anak kedua segini. Anak pertama ngasih lagi ke anaknya segini. Sama anak keduanya juga, cucu kedua juga berarti ya, cucu kedua dari kakek. Lalu anak kedua ngasih juga ke cucu ketiga, dan juga ngasih ke cucu keempat. Kayak gitu deh kalau direkap gitu ya. Terus kalau digambarin kayak gini sebenarnya ya, kalau digambarin ini kayak gini nih kalau digambarin. Pokoknya ini kelihatan kan pisahnya tetap 100% nih. Cuma jadinya pisahnya sekarang ke dimakan sama cucu-cucunya gitu. Cuma kalian harus menghitung berapa sih, harus dapat berapa sih si cucu 1, cucu 2, cucu 3, cucu 4 gitu sih sebenarnya. Nah, terus ini kalau digambarin yang ini ya, ini kalau gambar kayak gini. Terus ini kalau udah dipisah ke middle strip sama column strip gitu. Jadi, apa namanya? Column strip sama middle strip. Nah, jadi ini 35,83 sama 11-nya ini ya. Jadi, ini tuh kayak gini nih. 5,8. Jadi si ini nih, si negatif momen ini digambarin lagi. Ini kan negatif momen ya. Yang ini positif kan. Itu kan 15,5 sama 10,3. Nah, ini kalau digambarin lagi kayak gini nih. Di daerah column strip bentuk momennya kan seperti ini. Gitu. Ini. Di daerah middle strip bentuk momennya kayak gini. Gitu. Nah, terus habis itu kalau mau di ini tadi masih dalam momen ya, masih dalam kilonewton meter. Nah, seperti yang udah kita bahas juga, jangan lupa ngedesain plat tuh harus kilonewton meter per meter, karena kalau ngedesain plat kita itu per 1 meter lari. Ya udah deh, dari angka ini dibagi tadi ya, udah dijelasin kan tadi kalau di daerah middle strip itu 2,5. Jadi ya berarti positif daerah middle strip. Negatif dulu ya. Ya udah nih, ngomong negatif dulu di daerah middle strip. Jangan lupa ini dibagi luasan middle strip-nya. Maksudnya bentang middle strip-nya. Tadi kan bentang middle strip berapa tadi? Ini ya, 1,25. Dan ini tadi sudah kita sini 4,78 kan? Nah, jadi makanya kayak gini nih, ini daerah negatif yang ke middle strip. Nah, daerah negatif yang ke column strip dalam 2 meter dibagi, tadi juga udah dihitungin kan ya. Nah, ini kita sudah hitung ini 17,925
makanya masuk ke sini. Itu. Demikian pula juga yang positif. Positif, column strip dibagi sama luasan column strip. Luasan column strip tadi 2 meter kan ya, 2 meter. Makanya dapetnya ini 7,75. Juga bagian middle strip yang positif tadi sepanjang ini tadi ya, kita udah hitung juga ini nih. Ini setengahnya itu 1,25. Kalau 2, 2,5. Dapatlah yang ini. Nah, terus ya udah deh tinggal ini nulangin kalian gitu. Jadi kalau negatif pasang di atas tulangannya, kalau positif pasang di bawah. Ya udah deh dapat. Nanti dapat kan daerah kolom strip tulangan pelatnya itu yang atas tuh butuh berapa? Berarti dari yang negatif kan ya. Lalu yang kolom strip yang tulangan bawah butuh berapa? Ambil yang ini. Gitu. Jadi dapat kan tulangan atas, tulangan bawah gitu nanti. Ya pokoknya ini aduh susah. Pokoknya ini nanti jadi tulangan atas gitu ya. Aduh. Ini jadi tulangan atas, ini jadi tulangan bawah. Ini juga daerah. Ini tulangan atas, ini tulangan bawah. Gitu. Selesai deh kalian nulangin. Ada pertanyaan nggak? Ya, masih ada lagi sih sebenarnya, tapi karena waktunya udah selesai, ya udah kita selesai aja sampai sini. Dari sini ada pertanyaan kah? Bu. Oh ya. Maaf, Bu. Tadi saya sedikit bingung buat yang penentuan ini, Bu, yang gambar di bawah itu. Ini. Iya, yang pembagian momennya itu sedikit bingung. Ini cuma momen yang ada dibagi ini bentangnya, cuma dibagi bentang. Jadi kalem strip itu kan sepanjang 2 meter. Nah, kalem stripnya negatif kan berapa? Kalem strip negatif itu 35,85 nih ya, misalkan ini. 35,85. 35,85 ini sepanjang 2 meter kan? Panjang 2 meter nih. Berarti kan kalau mau kilonewton meter per meter, berarti 35 bagi 2 meter kan? Gitu. Makanya dapat 17 ini tadi. Gitu. Oh, berarti yang buat positif sama ya, Bu ya? Sama juga gitu. Jadi sebenarnya dibikin kayak gini nih buat memudahkan bayangin desain pelatnya gitu. Jadi nanti negatif pasang di atas dan jangan lupa ngedesain plat itu harus kilo newton meter per meter, makanya harus kita bagi dalam bentangnya. Ini kan middle strip bentangnya 2,5 gitu kan. Ya ya udah deh ini tadi jadi ini dibagi column strip 2 meter kan jadinya ini. Terus yang ini juga dibagi column strip gitu. Terus habis itu daerah column strip tetap dibagi column strip, daerah middle strip ya udah dibagi middle strip. Oh, ini middle strip, sorry. Berarti ini dibagi middle strip. Berarti berapa tuh? 11,95 dibagi 2,5 kan? 11,95 dibagi 2,5. Ya ini 4,78 ini. Ya kan? Ini kan negatif. Negatif yang ini column strip. Negatif yang ini middle strip. Ini juga nih positif yang ini column strip. Salah. Ya benar. Positif column strip ya. Ini berarti. Terus positif middle strip ini gitu sih. Oke. Udah kebayang kan ya? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sebaiknya makanya kalau udah ada gambar ini ya coret-coret aja karena ini sangat membantu nih. Oh, column strip itu 2 meter kok bisa 2 meter sih gitu kan? Karena itu tadi hitungannya terus garis aja nih. Ini daerah column strip gitu biar bisa ngebayangin. Terus
setengah dari L2 ke atas sama setengah dari L2 ke bawah yang nggak masuk ke column strip, dialah jadi middle strip. Nah, ini half bawah, ini half atas. Berarti total dari panjang middle strip kan berarti ya tambahin aja ya 1,25 sama 1,25, makanya di sini 2,5. Gitu. Nah, makanya sebaiknya coret-coret. Jadi kalau bisa kalian coret-coret ke denahnya, karena itu sangat membantu. Sangat membantu untuk visualize juga. Oke, ada lagi, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, sampai sini aja kuliah hari ini.